Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah meresmikan pengoperasian Asiamart di Banda Aceh Sabtu 11 Juli 2020. Asiamart merupakan pusat penjualan barang produksi milik pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM Aceh. Wadah tersebut dibangun oleh para pengusaha yang terhimpun dalam Asosiasi Saudagar Industri Aceh atau ASIA. PLT Gubernur Aceh dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para pengurus ASIA. Asiamart menurut dia merupakan salah satu inovasi untuk membangkitkan perekonomian para pelaku usaha di Aceh. Nova mengatakan pihaknya mendukung penuh keberadaan dunia usaha di Aceh, khususnya para pelaku UMKM. Salah satu langkah konkret yang dilakukannya adalah mengeluarkan kebijakan agar setiap kebutuhan konsumsi Satuan Kerja Perangkat Aceh, SKPA, dibelanjakan pada UMKM Aceh. Ia yakin melalui kebijakan tersebut ekonomi Asiamart akan bangkit, sehingga Asiamart dapat membuka gerai lainnya di seluruh Aceh. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Saudagar Industri Aceh, ASIA, Teku Dahrul Bahwadi mengatakan, Asiamart menjual 650 jenis barang hasil produksi 450 pelaku UMKM yang terhimpun dalam Asosiasi Saudagar Industri Aceh. Bahwadi mengatakan, pihaknya memfokuskan 4 strategi dalam memasarkan produk di Asiamart. Pertama, membangun gerai tempat konsumen bisa mendatangi dan melihat langsung barang-barang kebutuhan yang disediakan di Asiamart. Kedua, pihaknya menjual produk secara online. Yang ketiga, menyediakan layanan antar langsung untuk pelanggan di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Dan selanjutnya, pihak pengurus ASIA membangun kerjasama dengan berbagai perusahaan penjualan lainnya untuk dapat mendistribusikan produk-produk di Asiamart secara nasional maupun internasional.